Spin mogok di pagi hari ya. Kita akan coba style clapnya dulu sama lampos. Adalah pertolongan pertama ya, kita harus cek clapnya dulu. Pertama kita bongkar ini tutupnya untuk memutar polos angle-nya. Iya. Kita cari top dulu. Ini untuk Suzuki Spin. Rantai casingnya ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan, lain daripada yang lain. Oke, teman-teman, untuk tanda topnya ya, kita di sini dengan di sini. Ini ada garis lurus kayak kelasnya pit itu. Dan luruskan ini. Ada dua sini. Nah, kita setel aja klepnya ya. Ini yang ini terlalu kendor. Kita setel aja. Dan saya tidak menggunakan ukuran ya teman-teman, hanya feeling saja. Oke, kita kencangkan. Nah, untuk katup X-nya sudah oke, aman. Oke, sudah pas. Kita pasang kembali. Oke, teman-teman, Suzuki Spin ini ya datang dalam keadaan mogok dan saya sudah kerjakan style clap, lalu cuci karburator atau bersihkan karburator ya. Lalu setting-setting dengan yang lainnya. Dan sekarang sudah bisa hidup kembali. Dan saya sudah cek pengisiannya juga dalam keadaan normal. Namun akhirnya kadang-kadang agak ngedrop. Oke, sekarang sudah enak hidupnya ya. Suzuki Spin. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.